Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya RGTV Channel pada siang hari ini. Salam sehat selalu buat semua rekan-rekan RGTV Channel dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Salam sehat selalu juga buat semua rekan-rekan Sinar Jaya DMI Teguh Jaya, khususnya Sinar Jaya Group, dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita pada siang hari ini mengalir deras bagaikan air yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Salam satu aspal tanpa terkecuali, khususnya biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Oke, baiklah sahabat. Ini tampak di depan saya udah ada 3 unit untuk armadanya kita ini. Kita kemungkinan pada siang hari ini pengen mencoba untuk mereview 3 unit armada kita yang udah standby di jalur pengeteman kita di siang hari ini. Yang pertama kita review dulu untuk yang unit Purwokerto kita ini dengan nomor lambungnya 52G. Ini untuk unitnya tujuan Purwokerto, kelasnya eksekutif, dan untuk harganya normal seperti biasa Rp100.000. Nah, ini kita pertama kita lihat dulu dari bentuk lampunya ini. Nah, ini benar-benar mantap ini. Dan kita lihat juga yang dari pinggir ini untuk nomor lambungnya atau nomor bodinya. Ini 52G dan untuk karoserinya Laksana. Ini kelasnya eksekutif ya sahabat. Ini untuk harga tiketnya Rp100.000. Pokoknya untuk harga tiket kita masih normal tanpa ada kenaikan sedikit pun. Nah, ini kita lihat dari interior lampu belakangnya ini. Aduh, kita mau keliling ini sempit banget, sahabat. Pokoknya sempit banget, kita ngambil tepi-tepinya. Coba kita langsung ke dalam aja. Ini soal ingat ini sempit-sempit banget. Kita mau ambil pinggir-pinggirnya. Kita langsung ke atas aja. Nah, ini kita mulai dari tangganya. Nah, review dulu, Mang. Bentar, Mang. Nah, ini untuk mesinnya masih Hino ya, sahabat. Nah, ini untuk yang bagian depannya ini. Ini untuk karoserinya Laksana. Ini untuk kelasnya eksekutif, kursi 22. Ini di sini ada tempat charger. Nggak usah takut, pokoknya bagi teman-teman yang pulang ikut armada kita yang satu ini, di sini ada chargernya, tapi dilarang keras untuk cas power bank ataupun laptop demi keamanan. Ini untuk AC-nya ini bisa kita setel ini. Bisa buka tutup. Ini untuk unitnya ini seat-nya semuanya 43 karena ini masih eksekutif biasa yang belum ada toiletnya. Nah, ini untuk bagasinya luas banget ini buat bawa barang-barang bawaan kita yang kecil-kecil seperti tas. Kita cek dulu. Pokoknya setiap kursi ini ada chargernya. Nah, pokoknya nggak usah takut, sahabat, kehabisan baterai. Sini ada tempat charger. Dan untuk seatnya ini biasanya 43 ini. Ini nggak ada tulisannya. Biasanya 43 sahabat. Kalau yang masih eksekutif biasa ini. Nah, ini kayaknya tulisan 43-nya. Nah. Ini untuk kelasnya eksekutif, untuk harganya Rp100.000. Nah, ini Pak drivernya lagi beristirahat. Jenenge sopo, Mang? Putra Dharma. Oh, Mang Putra Dharma, sahabat. Pokoknya 52G ya. Ketemunya Mang Putra Dharma. Bagi sahabat RGTV Channel yang ikut 52G ini, kalau lagi kebetulan ketemu beliau ini. Nah, itu lagi tidurnya mimpi, jangan, yang penting jangan mimpi togel, Bang, ya. Ini kita coba yang di sebelah ini sahabat. Ini ada satu unit lagi untuk armadanya kita ini 56G.
ini untuk tujuan Tegal Slawi Margasari. Ini kurang lebih untuk bodinya ini sama sahabat, sama yang unit Prokerto kita tadi yang 52G. Nah, ini untuk interior lampunya hampir 100% sama. Nah, ini tadi yang 52G nya ini, nah, sama banget ini sahabat untuk interior lampu ini. Pokoknya hampir 100%, ini hampir mirip banget sama. Tapi kita lihat kelasnya kemungkinan agak beda. Kemungkinan kita langsung ke dalam aja sahabat. Ini mengingat mau mutar-mutarnya agak sempit, kita langsung ke dalamnya, langsung cek bagian dalamnya. Nah, ini ternyata sama sahabat, untuk mesinnya masih menggunakan Hino. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Ini untuk unit kita yang tujuan Tegal Slawi Margasari, dan kursinya ini yang ini untuk kelasnya AC bisnis sahabat. Nah, ini kursinya masih kursi 23. Ini untuk kelasnya AC bisnis, dan total kursinya ini 54 seat. Untuk ikut yang ini juga sahabat, nggak usah takut kehabisan baterai, mengingat ini udah disediain tempat cas HP atau buat charger. Namun tetap dilarang keras buat cas power bank ataupun laptop demi keamanan. Nah, kita coba cek lebih detail lagi ke belakangnya. Dan ini untuk bagasinya sama kayak sama seperti yang tadi. Luas buat kita ngeletakin barang-barang bawaan yang kecil-kecil, seperti tas dan sebagainya. Ini untuk seatnya biasanya 54 sahabat. Ini untuk bagian belakangnya, ini luas banget kalau buat supir beristirahat. Nah, ini dia untuk yang ini 54 seat untuk kursinya. Ini untuk pintu belakangnya. Ini sama untuk karoserinya, sama laksana ya sahabat. Berarti tiga unit untuk armada kita yang di jalur ini semua keluaran dari karoseri laksana. Nah, ini kita coba juga ini untuk yang unit 47S. Nah, ini unitnya 47S, ini agak beda sahabat, sama seperti sama yang dua tadi. Ini udah SR2 nya, ini keluaran baru sebenarnya. Nah, ini dia untuk interior lampunya beda sama yang ini tadi. Nah, itu beda bentuknya. Nah, ini untuk yang SR2 nya ini. Nah, ini mulai dari untuk nomor bodinya, ini nomor lambungnya. Nah, ini untuk bentuk lampunya, ini yang SR2 ini keluaran terbaru ini. Nah, ini luas banget bagasinya, tembus. Nah, ini untuk yang ketiganya kita coba juga ini sahabat, langsung aja kita ke bagian atasnya ini, langsung ke bagian dalamnya. Nah, ini ada langsung disambut sama speakernya. Nah, langsung punya hiburan berarti kita. Nah, ini ternyata untuk mesinnya masih sama sahabat, masih menggunakan Hino, dan untuk karoserinya sama, ini laksana. Ini kemungkinan ada manianya untuk armada kita yang satu ini. Ini untuk kelasnya AC bisnis ya sahabat. Ini terbukti dari untuk kursinya ini masih kursi 23. Untuk totalnya ini 54 seat untuk total kursinya. Dan yang ini untuk SR2 ini agak
ada penutupnya untuk bagasinya sahabat. Beda sama yang tadi. Ini untuk mengingat ini yang keluaran baru dari Laksana. Dan untuk tempat chargernya ini ada juga ini. Pokoknya bagi sahabat yang pulang ikut armada kita yang ini nggak usah takut kehabisan baterai. Tetap ada tempat charger. Tapi itu tetap dilarang keras untuk cas powerbank ataupun laptop demi keamanan. Ini kita coba cek ke belakangnya. Ini untuk total kursinya 54 seat. Karena ini masih AC bisnis. Nah, ini AC bisnis. Nah, ini untuk total kursinya 54. Dan di sini untuk ininya agak kecil ini dibanding yang tadi. Yang ini agak lebih kecil dari yang tadi untuk balkon belakang, namun pas kalau buat tidur masih pas ini. Pokoknya mantap banget. Ini untuk harga tiketnya cuma 90.000 sahabat. Ini untuk tem di Jawanya itu daerah Banjaran. Pokoknya hari ini kita dapat bonus langsung 3 unit armada kita yang kita review sekaligus. Yang ini untuk nomor lambungnya 47S. Ini untuk tujuannya Tegal Slawi, Margasari. Dan yang untuk yang ini 56G. Yang ini untuk yang 56G. Ini tujuan juga Tegal Slawi, Margasari sahabat untuk yang ini. Dan untuk yang ini yang unit Prokertonya 52G. Ini kelasnya eksekutif. Untuk harga tiketnya 100.000. Alhamdulillah itulah sahabat tadi untuk 3 unit armadanya kita ini udah kita review masing-masing. Ini berarti yang AC bisnis, ini juga kelasnya bisnis, dan untuk yang satu ini yang eksekutif. Mungkin cukup di sini saja sahabat. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.